Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan sesi podcast jalan-jalan yang ada di Kabupaten. Pada kesempatan ini saya akan tampilkan beberapa jalan di Kota Sukabumi yang telah dijadikan jalur pedestrian. Seperti tampak pada gambar ini, yaitu ini adalah jalan pedestrian Surya Kencana. Jalan pada sidang Surya Kencana. Di sini banyak sekali kafe-kafe di sekitar jalan Surya Kencana ini. Sebagai informasi ya, juga belum dapat di jalan adalah jalan yang sudah dijadikan jalur pedestrian, yaitu jalan R. Hasansudin. Sudah dibenahi tampak dekat sekali jalan R. Hasansudin ini, di mana di jalan ini terdapat sekretariat Pemda Kota Sukabumi, juga jalan Sansudin ini banyak sekali tempat-tempat yang pendidikan seperti kampus UMI atau Universitas Muhammadiyah yang terdapat di jalan Sansudin ini. Ini adalah kampus Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Jalan Insinyur Haji Juanda atau lebih dikenal dengan Jalan Dago. Sini juga dari tempat-tempat pendidikan sekolah seperti SMP 1 dan SMP 2, juga SMA 4. Juga di sini juga terdapat kantor DPRD Kota Sukabumi. Tampak sekali ini Jalan Dago. Sekarang tidak banyak pedagang-pedagang di sini, karena sudah dialihkan para pedagang kaki lima ini ke jalan tulisan kita, tepatnya di belakang Balai Kota Sukabumi. Jadi ini bebas dari pedagang kaki lima di sini. Setelah dari Jalan Dago, jalan yang sudah dijadikan jalur pedestrian di Kota Sukabumi, yaitu Jalan Jenderal Ahmad Yani. Di sini banyak sekali pertokoan-pertokoan atau pusat bisnis. City Mall juga berada di Jalan Jenderal Ahmad Yani ini. Juga salah satu jalur pedestrian, dimana jalur pedestrian ini berjalan rapi dan lebar sehingga sangat nyaman sekali. Dan di jalan Jenderal Ahmad Yani ini juga merupakan titik 0 km Kota Sukabumi, berada di jalan Jenderal Ahmad Yani, tepatnya depan toko Aloha yang tepat di Malang, Kota Sukabumi. Ya, ini adalah titik nol kilometer Kota Sukabumi. Ini adalah Jalan Siwangi, salah satu jalan yang sudah dijadikan jalur pedestrian juga. Jalan Siliwangi ini menghubungkan Jalan
Mahyani dengan jalan RT Mahkadinata, tepat ke depan di Departemen Store. Ini adalah jalan Siwangi, salah satu jalan yang sudah direvitalisasi menjadi jalur pedestrian. Satu lagi jalur pedestrian di Kota Sukabumi yaitu Jalan Kapten Harun Kabir. Ini adalah Jalan Kapten Harun Kabir yang sudah direvitalisasi menjadi jalur pedestrian juga. Nah, di sini masih banyak para pedagang kaki lima yang berjualan di bahu jalan kiri dan kanan, seperti halnya di Jalan Jenderal Ahmad Yani. Masih banyak juga para pedagang. Dan informasi seputar jalan-jalan yang sudah dijadikan jalan pedestrian di Kota Sukabumi. Terima kasih Anda telah menyimak, maaf yang kesalahan informasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.